Hai guys, welcome back to YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Intan. Nah, jadi di video kali ini mau ngasih tahu ke kalian apa saja yang diperlukan bagi kalian yang pengen mau buka bisnis polaroid dan stiker tumbler. So, penasaran? Stay tune terus ya. Yang paling pertama banget bagi kalian yang pengen buka bisnis polaroid, stiker tumbler, yang paling pertama banget yaitu mempunyai laptop maupun PC. Komputer itu bisa juga. Kenapa mempunyai laptop, PC maupun komputer? Karena di sana itu kita bisa mengedit foto, mengedit stiker sebelum dibuat menjadi hasil polaroid dan stiker tersebut. Kalau kalian edit di laptop, di PC, kalau polaroid bisa mau menggunakan Photoshop kah, Microsoft Word, atau melalui Corel Draw. Dan bisa juga melalui handphone. Sekarang bisa juga melalui handphone. Kalau setelah edit melalui handphone, pasti kita pindahkan ke laptop maupun PC kan guys. Kalau melalui handphone, kalau medit yang paling pertama banget bisa memakai aplikasi PicsArt. Kalau enggak bisa memakai aplikasi namanya itu kalau enggak salah Polaroid. Dan selanjutnya yaitu printer. Pasti banget mempunyai printer untuk memprint bagi kalian yang pengen buka bisnis ini. Bagi teman-teman yang belum punya printer, bisa teman-teman print di luar ke tempat langganan. Bisa kita cari tempat langganan untuk khusus memprint hasil dari polaroid dan stiker tumbler tersebut. Cari tempat yang paling kita inginkan gitu guys. Kalau print di luar, kita itu harus tambah modal gitu guys. Kalau di rumah kan bisa. Kalau aku saranin memakai print, kalau aku pribadi sih memakai print dari Epson, dan bisa memakai print yang lain dari Canon maupun yang lainnya. Dan selanjutnya yang ketiga adalah itu kertas. Kalau kertas untuk polaroid itu aku memakai kertas foto dari Glossy. Ukurannya itu 200, ukuran yang A4 kalau aku memakai. Dan kalau untuk stiker tumbler aku memakai kertas Glossy stiker. Glossy-nya itu untuk bagian stiker. Dan bisa jadi kertas stiker yang lainnya. Dan selanjutnya yaitu pasti setelah kita sudah ada printer, pasti kalian ada tinta guys. Pasti sediakan tinta. Dan sudah lengkap-lengkap semuanya. Dan itu alatnya guys. Itulah alat-alat yang paling utama banget bagi kalian membuka bisnis ini. Ini semoga bermanfaat buat kalian semua. Bagi yang belum tersebut bagi aku, kalian bisa komentar pada di bawah. Itulah video kali ini. Semoga ini bermanfaat buat kamu semua setelah menonton video kali ini. Jangan lupa di like, komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan tekan notifikasinya pada di bawah. Dan jangan lupa kamu share video ini. See you on my next video. Dadah.